Good morning, kids. Merdeka. Hari ini kita mau menggambar yang menyangkut tentang perayaan kemerdekaan kita ya. Kita mau buat orang yang sedang bersemangat ya. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama kita membuat persegi panjang di sebelah kanan ya, agak ke kanan ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita bikin garis tengahnya seperti bendera merah putih. Nah, setelah itu kita membuat mukanya dari sini, membentuk huruf U ya, seperti biasa. Nah, ini. Lalu kita beri telinganya di kanan satu, di kiri satu, ya. Dan jangan lupa ya, ini kita kasih rambutnya sedikit. Oke. Nah, atasnya kita kasih gelombang rambut. Nah, mulai kayak gini ya, seperti rumput. Nah, oke. Tinggal kita buat di dalamnya ya, ada alis matanya kita buat ke atas. Nah, ini sebenarnya sedang bersemangat nih, sedang berteriak. Kemudian matanya, nah kalau bikin lagi merem aja ya, kayak gini ya, lengkung, kasih garis sedikit. Nah, lalu hidungnya cukup gini aja hidungnya ya. Nah, untuk mulutnya kita bikin seperti ini yuk. Kita bikin lengkung ya, lengkung ke atas ya, lalu di garis ke bawah. Nah, ini dia sedang teriak. Nah, setelah ini kita buat lehernya. Oke. Nah, lalu kita buat tangannya sedang mengepal ke atas. Nah, kita buat dulu. Ini bajunya pakai tangan panjang seperti itu. Nah, terus yang sebelah sini tarik garis ke kanan, lalu ke bawah, gitu ya. Nah, sebelah sini kita tarik ke bawah juga, lalu tarik garis ke kanan. Nah, ini tangan satunya kemana? Kita buat lagi garis di sini. Nah, gitu ya. Ini tangannya udah ada dua. Lalu kita tarik garis lagi ke bawah. Ini celananya. Nah, gitu ya. Ini jangan lupa, ini ada tangannya sedang di samping. Dan ini kita bikin sedang mengepal ya. Gimana caranya? Yuk, ikutin terus ya. Pertama kita kasih garis dulu sedikit dua ya, sini ya, itu ya. Terus kita bikin kotak, nah kotak seperti ini ya. Nah, lalu kita garis kotaknya dengan tiga garis, satu dua tiga. Nah, gitu ya, dia sedang mengepal nih. Nah, tinggal satu lagi nih, kita bikin jempolnya lagi di sini nih. Nah, gitu ya. Oke. Sudah begini, kita bikin garis tanahnya dulu. Nah, begini. Di sininya kita bisa bikin apa saja ya. Boleh ada rumput atau apapun. Kalau mau bikin batu-batu saja nih, bulat-bulat sini ya. Batunya banyak nih. Nah, ada batu-batu. Lalu ada di sela-selanya ada rumput-rumputnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sininya biar nggak kosong ya, kita tambah bikin gedung-gedung tinggi. Wah, ini di perkotaan nih. Ya, bentuknya kotak ini ya. Memanjang ke bawah. Nah, lalu di sini juga ada gedung, itu biasanya ada yang tinggi, ada yang pendek. Boleh bebas bikinnya ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi,
besar, ada yang kurus. Nah, gitu ya, misalnya ini. Gitu ya. Nah, kita gedungnya udah punya 3, tinggal diberi jendela. Nah, jendelanya gampang. Kita bikin kotak aja lah ya. Kotak begini ya. Nah, terus kita kasih garis-garis. Kasih garis-garis. Nah, boleh 3, boleh 2 ya. Di sini juga nih. Nah, di sini juga boleh nih. Nah. Kasih garis, garis. Nah, oke. Satu lagi. Nah, boleh nih kita bikin di sini. Di samping nih kan ada jendelanya di samping ya. Kita kasih kotak-kotak lagi. Oke. Nah, kasih garis lagi. Set, set. Nah, ini sudah jadi. Bolehlah kita awan ya. Lengkung, lengkung, gunung besar, gunung kecil, gunung besar, gunung kecil, begitu. Ya. Nah, jadi ini kita sudah dapat nih gambarnya ya. Gambarnya orang sedang teriak merdeka. Nah, ya, di dekornya ada di gedung-gedung tinggi. Oke. Nah, sekarang kalian buat gambar ini ya, step by step, hati-hati, tetap semangat. Merdeka. Nanti diwarnai sekalian ya. Kalau bagus dapat hadiahnya.